Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan pastinya juga baik. Dan akhirnya, saya Devi Ade bisa kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus bersama JTV Kediri untuk episode kali ini. Nah, pada dialog khusus kali ini tentu kami juga sudah menyiapkan tema yang sangat menarik sekali untuk kita kupas tuntas yakni peringatan Hari AIDS Sedunia dengan tema Bergerak Bersama Akhiri AIDS 2023. Dan pastinya juga sudah bersama dengan saya Narasumber, nanti di episode kali ini kita akan bertemu dengan empat narasumber. Namun di segmen kali ini kita masih bersama satu narasumber terlebih dahulu. Akan saya sapa terlebih dahulu bersama saya di segmen pertama ini, Dr. Bambang Triana Putra selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Halo dok, Halo. kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sesuai dengan tema yang sudah saya sepil sedikit di awal tadi, Peringatan Hari AIDS Dunia, kira-kira kegiatannya di Dinas Kesehatan ini apa saja, dok? Terima kasih, Mbak Devi. Untuk tahun ini, jadi tadi sudah disampaikan tema nasionalnya adalah bergerak bersama komunitas Artery AIDS di 2030. Kemarin dalam rangka Hari AIDS Dunia ini kita mengadakan seminar yang mana mengundang seluruh stakeholder terkait penanggulangan HIV di Kediri. Mulai dari petugas pengelola program yang ada di puskesmas, kemudian yang ada di rumah sakit, kemudian kita undang dari perwakilan perguruan tinggi, pemerintah desa kecamatan yang bergerak di bidang AIDS dan juga dari LSM kelompok dukungan Subaya yang memang mereka konsen terkait dengan penanggulangan HIV di Kediri. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Ini sedikit ya dikasih tahu tentang kegiatan dari Hari AIDS Sedunia hmm. khususnya di Kabupaten Kediri. Tentu kegiatan itu bukan hanya tahun ini tapi setiap tahun juga sudah dijalankan ya, Dok ya. Betul, ya, betul. Oke, betul, luar biasa tahun. sekali. Dan pemirsa, sesuai dengan data yang sudah saya dapatkan bahwa setiap pada tanggal 1 Desember di seluruh dunia bersatu untuk memperingati Hari AIDS. Nah, peringatan tahunan ini sebagai pengingat perjuangan global untuk mengakhiri stigma terkait HIV Terkait dengan tema dalam peringatan Hari AIDS Dunia tahun 2023 di Kabupaten Kediri adalah bergerak bersama akhiri AIDS 2023. Tentu tema nasional dan tema global ini mengajak kita semua untuk mengakhiri AIDS secara bersama-sama. Nah ini juga informasi data yang saya dapatkan dari BNN bahwa mayoritas kasus HIV AIDS di Indonesia pada tahun kemarin, tahun 2022 itu resiko penularannya Mayoritas melalui hubungan homoseksual. Kemudian faktor penularan terbesar berikutnya adalah melalui hubungan heteroseksual. Nah nanti mungkin akan kita kupas bersama empat narasumber yang nantinya akan mengajak anda berbicara atau mengupas tema tentang peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2023 ini. Nah mungkin kalau berbicara tentang HIV AIDS ini, dok, dokter Bambang, ini dokter juga mungkin Uh, sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemirsa ya bukan ya. pada momen ini saja. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dari HIV sendiri itu apa sih sebenarnya? HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Artinya virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh. Jadi itu singkatan dari HIV. Arti HIV adalah virus yang menyerang Sistem kekebalan tubuh, di mana pada saat kekebalan tubuh itu menurun, kemudian akan mudah masuk infeksi-infeksi oportunistik, sehingga pada tahap selanjutnya akan menjadi apa yang kita kenal dengan AIDS. Jadi, adanya HIV yang masuk kemudian diikuti oleh gejala-gejala yang menyertai. Oke, okay, berarti sebenarnya HIV dan AIDS ini adalah dua dua elemen yang tidak sama gitu ya artinya betul, ya betul. berarti HIV ini adalah virus, virus ya nah, kemudian AIDS ya. adalah gejalanya Kejala -kejala yang muncul akibat masuknya virus HIV. Oh, Oke okay. luar biasa sekali mungkin kalau boleh disampaikan ini terkait dengan gejala-gejala kira-kira gejala awal yang muncul ketika oh orang ini nanti ketika diperiksa akan didiagnosa uh, apa AIDS atau HIV kayak gitu itu seperti apa gejala awalnya kira-kira uh, kalau kita Bertanya apa itu gejala HIV atau apa gejala AIDS. Kalau gejala HIV, kadangkala -kadang justru tidak akan muncul karena proses hmm. perjalanan HIV menjadi AIDS itu butuh waktu yang panjang. Hmm, ya, butuh betul. waktu yang panjang untuk menjadi AIDS tergantung dari daya tahan tubuh penderita. Jadi kadangkala -kadang kita menemukan HIV itu melalui pemeriksaan secara rutin hmm. atau barangkali dari masyarakat yang memiliki keluhan-keluhan ya keluar seperti kemudian diare terus-menerus. Hmm. Sariawan terus-menerus. Hendaknya memang memeriksakan diri, salah satunya adalah memeriksa untuk apakah terjangkit HIV positif atau tidak. Hmm, ya. Kalau kita bilang AIDS itu sudah masuk pada tahap selanjutnya. Sudah ada gejala-gejala berat yang menyertai. Ya, ada gangguan di paru, ada gangguan di pencernaan, ada gangguan di kulit yang berat itu sudah masuk stadium lanjut yang kita kenal dengan AIDS. AIDS sendiri ada stadium 1, 2, 3. Kan? Hmm. Iya. Dan Betul. pasti dari stadium hmm. 1, 2, 3 itu gejalanya juga semakin berat. Semakin berat, Betul. tidak sama Betul. dari segi pengobatan juga nanti akan semakin berbeda uh, gitu ya. Iya, iya. Uh -huh. Oke, okay. kalau untuk cara mencegah dari HIV sendiri bagaimana, Dok? Uh, untuk pencegahan HIV inilah momentum yang selalu kita gunakan Hari AIDS Dunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan apa itu HIV/AIDS, mm -hmm. bagaimana penularannya dan bagaimana pencegahannya, sehingga harapannya masyarakat dengan lebih tahu apa itu HIV lebih mudah untuk menghindari penyakit tersebut. Jadi harapannya adalah penyakitnya dihindari tapi orangnya tidak. Yeah. Begitu. Kemudian untuk pencegahan Memang, pencegahan kita tekankan, ya, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Lebih khusus lagi, kalau kita bicara HIV, mm -hmm. karena kalau sudah HIV positif, pengobatannya bisa berlangsung seumur hidup. Seumur hidup, ya, Betul. HIV, ya. Itulah kenapa pencegahan selalu lebih penting. Di Kementerian Kesehatan, ada beberapa hal terkait dengan pencegahan. Memang, yang pertama kita kenal dengan ABCD, mm. gitu. a abstinensia. Artinya tidak melakukan hubungan seks mm -hmm. peranikah, mm -hmm. nah, karena salah satu cara penularan HIV adalah melalui hubungan seksual. Yeah. Oke. Nah, yang kedua adalah B, be faithful, artinya setia, setia pada satu pasangan, bukan setia pada siapa saja. Yeah, betul. Setia nih. pada satu pasangan. Ini yang harus ditekankan, bahwasanya pasangan yang sah harus setia dengan satu pasangan, karena kalau perilakunya kemudian lebih dari satu pasangan ini yang dinamakan dengan perilaku beresiko. Ya. ya. Kemudian C C itu kondom. Ya. Kondom adalah salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penularan infeksi menular seksual termasuk HIV. Tapi bukan satu satunya. Hmm. Bukan satu satunya. Yang berikutnya adalah drug. Jangan menggunakan obat-obatan. Hmm. Jadi tentunya kita tekankan memang dari tadi yang paling bagus adalah memang masalah perilaku, karena proses penularan HIV/AIDS ini lebih banyak ke perilaku, terutama perilaku seksual. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, supaya tidak ada perilaku seksual yang tidak sehat? Begitu. Oke, baik. Jadi, memang perilaku seksual ini yang harus digarisbawahi dan yang sudah disampaikan oleh dokter Bambang tadi bahwa... Harus setia dengan satu orang. Ini yang sudah punya pasangan sah ya yang dok ya. Gitu. <laughs> Oke okay, baik. Kalau tadi di awal juga sudah hmm. disampaikan terkait dengan salah satu cara untuk mendeteksi dari HIV atau AIDS IT sendiri itu harus dilakukan tes. Betul. Nah mungkin bisa disampaikan nih kepada masyarakat hmm. di mana dapat melakukan layanan tes dan pengobatan HIV itu. Kalau untuk tes di Kabupaten kediri hampir seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bisa melakukan. Hmm mulai dari puskesmas, klinik, apalagi rumah sakit, ya. baik swasta maupun pemerintah. Sedangkan kalau untuk pengobatan, memang baru ada di beberapa tempat. Kita memiliki uh, PDP istilahnya ada pengobatan, dukungan dan perawatan, ya. di mana fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu untuk memberikan pengobatan HIV. Ini kita punya di rumah sakit umum daerah, baik RSKK maupun rumah sakit simpang Lima gumul hmm. rsud SRG. kemudian ada di puskesmas-puskesmas rawat inap ada di wates ada di ngatiluwe ada di papar ada di mojo ya kemudian ada di puskesmas lain di sambi dan sidorjo ya. jadi, jadi itu tempatnya untuk pengobatan hiv jadi harapan kita adalah pdp itu kita bagi berdasarkan wilayah sehingga nanti puskesmas-puskesmas-sekitarnya yang bisa melaksanakan pemeriksaan HIV kemudian ditemukan positif untuk kemudian diarahkan ke layanan PDP terdekat. Oke, okay, yang terdekat dengan lokasi pasien Betul, gitu ya tentunya. Kita ada 10 itu tadi yang saya sampaikan. Oke, okay, baik. Kalau untuk program apa saja yang diberikan oleh Dinas Kesehatan ini, Dok, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS ini? Baik. Jadi, upaya yang kita laksanakan terkait dengan pencegahan pengendalian HIV di Kabupaten Kediri tentunya banyak hal yang pertama adalah kita fokus pada screening, ya. Screening HIV itu pada ibu hamil. Ini sudah bagian dari upaya yang lama yang masuk dalam ANC terpadu, ya, jadi untuk diketahui setiap ibu hamil, dalam masa kehamilannya harus pernah melakukan ANC terpadu di puskesmas, ya. Dan salah satu pemeriksaannya adalah pemeriksaan HIV, ya. Yang kedua adalah screening juga pada populasi kunci. Jadi, ada populasi kunci tertentu yang kita koordinasi melalui lembaga swadaya masyarakat atau yayasan-yayasan terkait dengan Peduli AIDS, untuk kita hadir di sana untuk pemeriksaan secara sukarela. Hmm. Begitu, kemudian upaya-upaya lain adalah ya pendidikan ke masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat terkait HIV AIDS itu sendiri. Pengobatan juga kita berharap ke depan dari 10 PDP itu akan kita replikasi lagi. Kita tambah lagi menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Mm -hmm. Karena HIV ini memang beda dengan mm -hmm. penyakit lain di mana melekat di dalamnya ada stigma dan diskriminasi. Ya, yeah, betul. Ya, jadi kalau sakit TBC misalkan Orang akan berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Hmm. Tapi kalau HIV belum tidak tentu. semuanya bisa ya. Dia pasti akan berobat ke yang jauh. Iya ah, betul. Karena terkait dengan ada stigma mm, dan stigma destinasi. masyarakat. Itulah kenapa nanti akan kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita berkoordinasi, komunikasi juga dengan kelompok dukungan sebaya yang selama ini menjadi mitra kami hmm. untuk pendampingan mereka yang dengan HIV AIDS itu. Oke, luar biasa sekali pemirsa yang sudah disampaikan oleh Dr. Bambang di segmen pertama ini dan mungkin tadi juga sudah dijelaskan beberapa wilayah atau fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri yang menerima pengobatan dari HIV itu sendiri. Dan pemirsa kami akan kembali hadir di segmen berikutnya tentu dengan narasumber berikutnya. Saya ucapkan juga terima kasih Dokter Bambang Sama -sama, yang sudah memberikan maaf, waktunya di sini ya. dan jangan kemana-mana tetaplah bersama kami dalam program dialog khusus hari ini.